bangun pagi jam 6 ay mau pergi jogging lah kena semangat yang new year new me walaupun mau ujung tahun sudah end year new me mau pergi jogging lah ini bawa ini apa Bulgarian bag lah itu kan namanya Bulgarian bag punya berat ringannya bah 20 kilo ya elah 20 kilo lah dan kalau tidak dapat lah kalau tidak dapat si step lah yang angkat. Tapi ya menangkan si step pun coach dan yang mau kuat juga mana beli coach lagi lemah so stretching dulu lah sampai sini. Oke, jom. Ini adalah salah satu tempat yang saya suka lah kalau saya hiking. Ya yang sedikit orang lah, sana atas luar orang. Tapi kalau ini jalan, memang kebanyakan kami sel yang pakai ini sama si Steph. Orang lain semua pergi sana. Di sini yang saya suka, nah, kita lihat. Ini yang saya suka, dia punya bukit curam sama panjang lah, lagi jauh lah. Kalau kopi sebelahana lagi curam lagi, tapi sekejap ya, boring. So, kalau lebih suka yang sedikit. Ini saya punya training untuk anu lah. Nanti ada project besar mau bikin. Baru start 20 meter, selesai panar. TV. Jadi saya tahu lah naik bukit something gitu kan. Ada orang kasih share gambar diangkat ke TV itu yang dia bangga lah abis dia tangkap kan sport. Kali ini orang Sabah makan ice block, angkat tongges yang banyak. Pinik Gunung Kinabalu. Orang tua lagi, pindik lagi. Dia dah masuk lagi. Dia betapa kuatnya orang Sabah. Maksudnya maksudnya apa? Seperti itu. Gila ya. Wis long ta. Eh, sangat. Tidak mau. Nah, dah sudah pun ni. Nah, jadi terpang wala kalau ya. Eh, ini bukan. Oh, sorry. Ini melim. Ya, lepas. Ini menyerang dari belakang. Oi. Cici kai. Cici kai. Bukit nomor 2. Eh, nomor 2 kan ini bukit.
Oh, masih fast lagi. Dude. 很可爱两个 Ring friend. Hey, Lara lagi. Lara. Lara siapa? Kita takut dia, tengok lain dari bentuk. Nah, takut kan? Takut. Hah? Tiga bukit lah, saya terpikir mau try buat gini keluar lah. Atau di Bukit Timpangan disebut, ataupun di Bukit Babagon, ataupun di Bukit Padang. Di Bukit Padang ada limit orang masuk. Dan bukit koko tuh, bawahnya lah. Saya ini baru 1 km pun sengsara lah. 1 km lebih lah jumlahnya. Dia paling kelahan tuh. Yang 20-30 km bawah ini habis ya. Jadi bongkok. Jom.
sama brand? Seto Rice. Rice. Ini kah? Itu nah. Ini ya brand. RYSE. RYSE. Sponsor by. Sponsor by RYSE. Tidak apa. Sponsor by anti dah ni. Anti yang siapa? Sponsor. Okay. So itu saja lah. Training kami untuk hari Minggu. Spotnya hari ini adalah hari recovery saya, tapi saya malas mau diam-diam. There is no time, so tidak masalah sama more. Oke, okay. Ada 2 bulan lebih lagi untuk New Year, so nanti bulan 1 itu balik New Year New Me, saya dapat badan yang saya mau. Oke, okay. So harap-harap next year COVID turun dan semua back to normal lah. Lodot balik, I say boleh sambil bercuti. Dan kalau masih boleh lah. Pada siapa yang mau training itu, janganlah bilang start on Monday. Oke, okay, buang masa itu. Kalau mau start, start sekarang lah. Alasannya kamu tuh asal malas. Kayak alasan. Oke, okay, kalau dah tidaklah dapat badan yang kamu mau. Dari dulu lagi banyak saya kenal gitu. Cakap, bawa training, dapat ya lah. Oke okay lah, itu saja lah. Dan sampai ciao. Bye.